Siang Bu Menteri. Siang Bu. Terbuka dan hari ini kita sepakat. Pertama ada dua hal sebetulnya. Jadi yang pertama, terus bagaimana dia sampaikan terkait kiat-kiat di Kementerian Komunikasi dan Digital. Tentu kita perlu kepastian hukum baik sebelum melangkah gitu ya, untuk melakukan percepatan-percepatan pembangunan. Jadi kami mohon di awal diawasi sedari awal kira-kira apa yang bisa kita perbaiki dalam hal tata kelola khusus dalam program-program yang terkait dengan konektivitas atau pembangunan infrastruktur konektivitas mendukung kearahan pembangunan bahwa kita perlu meningkatkan konektivitas di berbagai wilayah di Indonesia terkhusus di Jakarta. Kemudian yang kedua tadi juga perlu terkait komitmen bersama yang banyak saat ini terkait penanganan judi online. Mungkin belum sampai di puncak saat ini, nanti mungkin dia akan sampaikan. Kemudian ekosistem untuk kerja bersama atau komitmen bersama ini kita mulai sejak awal. Jadi kurang lebih itu, ini juga sesuai dengan arahan Presiden yang menyampaikan bahwa semua bidang, semua institusi harus bersatu padu menangani dan mencegah judi online. Mungkin itu dari saya. Nanti pasti akan kemari juga Pak ya, penanganan atau kepastian hukumnya. Mungkin Pak Jaksa Agung. Kita terkait itu, sekali lagi ini kan memang belum sampai ke kejaksaan, tapi ya, ekosistemnya, komitmen bersamanya kita mulai dari hari ini. Kebetulan beliau terkena menerima hari ini, untuk bagaimana ke depan kita sama-sama bisa mengatasi, mewakili institusi masing-masing. Sebagai jaksa agung, bagaimana juga nanti bisa melakukan komitmen hukum terhadap khususnya kasus-kasus judi online ini untuk pembelajaran bersama, kan tujuan utamanya itu banyak untuk perbaikan ke depan. Kalau untuk konektivitas tadi, apa sih Mbak yang dilihat sejauh ini yang menjadi tantangan? Ya, intinya kita minta dikawal saja program-program. Saya rasa itu biasa ya, minta pendampingan terkhusus. Tentu kita ingin dari awal sekali lagi program besar, tidak besar tidak besar kecil semua kita ingin terbuka dari awal untuk kemudian diberikan masukan dan juga diawasi dari kejaksaan juga nanti ya di dalam perusahaan, tapi bagaimana juga kelihatan sinergi dengan agar tidak terulang dan hal yang merugikan masyarakat. Jadi kami dari bidang datu di mana punya tugas dan fungsi baik itu sebagai pendampingan atau mungkin pembuatan RO dan hal-hal yang bersifat keperdataan kita akan dampingi terus. Jadi bagaimana juga misalnya pembuatan kontrak-kontrak